Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat panas di Malaysia. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Intan Najwa jawab dakwaan gelaran Datuk suami palsu. Baru sebulan ditubuhkan rumah tangga dan pihak yang mendakwa gelaran Datuk suami kepada pelakon Datin Najwa, Intan Najwa dan Datuk Ahmad Ashraf didakwa palsu. Menerusi temubual bersama Melodi, Intan berkata dia tidak kisah mengenai perkara tersebut serta menyifatkan gelaran berkenaan tidak memberi apa-apa padanya. Saya tidak pernah pertikaikan, ia hanya tajuk. Suami pun tahu saya memang tidak kisah mengenai perkara itu. Orang nak cakap apa, cakap sajalah, tapi kita sendiri tahu dan kita diam. Kalau kita buat apapun mereka, dalam kurungan netizen sentiasa bercakap. Saya tiada nak buktikan apa-apa, tak mahu pertikaikan apa-apa. Siapa yang tahu, tahulah, kita letak tepi lah. Ia cuma gelaran tak membawa apa-apa pun. Saya juga menjalani kehidupan seperti orang biasa dengan suami saya. Jadi kami hanya perlukan doa yang baik-baik daripada semua, katanya. Dalam pada itu, Intan berkata, mengambil pendekatan berdiam diri mengenai perkara berkenaan kerana tidak mahu memperbesarkan isu tersebut. Saya sebenarnya tidak mahu membahas siapa tersebut. Tak mahu keluarkan kelirukan keadaan. Kalau saya balas, perkara itu akan jadi isu besar. Saya akan lebih memilih untuk berdiam kalau benda itu betul-betul. Kalau salah, salah. Ada juga komen-komen yang keterlaluan, tetapi saya cuma anggap mungkin si penulis itu tengah mengalami mood yang tidak baik.